Halo, assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Bertemu lagi dengan kami. Saat ini saya berada di Desa Dalangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Bapak Ibu guys. Bapak Ibu, teman-teman semua, saat ini sore ini saya sedang mereview atau menawarkan sebidang sawah nih Bapak Ibu guys. Ini patok pertama, patok pertamanya di sana. Sampai sini sawah 1,2,5. Sawahnya 2,5 patok Bapak Ibu guys. 2,5 patok. Luasnya 5.023 meter Bapak Ibu guys. Dengan lebar depan ini 33 meter. Dari sana sampai ke sini Bapak Ibu guys. Nah ini. Terus ke sana Bapak Ibu. Ke sana agak menceng sana. Nah, saya akan ke sana Bapak Ibu guys. Saya telusuri ke sana. Ini gurupnya cuma sedikit Bapak Ibu guys. Guys, saya akan menggunakan ilmu percepatan. Celing, celing. Lah, sudah sampai sini. Alhamdulillah Bapak Ibu guys, sudah sampai sini. Saya di tengah-tengah lahan Bapak Ibu guys. Batasnya ini Bapak Ibu guys. Batasnya ini. Ke sana. Terus tadi yang ke sana Bapak Ibu guys, yang ada patoknya tadi, ada teman saya di sana. Nah, itu. Nah, itu. Nah, ke sana. Terus ini yang di tengah Bapak Ibu. Patok yang pertama lanjutannya di sini Bapak Ibu. Jret terus ke sana. Nah. Lanjutan yang patok kedua Bapak Ibu. Patok kedua sampai sini. Jret. Nah, ini terus ke sana sampai pinggir kali sana Bapak Ibu jauh. Terus yang setengah patok sini Bapak Ibu. Jret. Nah, batasnya ini jret. Jadi 2,5 patok, yang setengah patoknya sini sudah laku dulu. 2,5 patok dulu juga yang jualkan juga lewat saya. Kalau ini 2,5 patok ganti Bapak Ibu. Ke sana, jret sampai pinggir kali. Nah, batasnya yang di jalan raya itu tadi Bapak Ibu. Nah, lebar depannya 33 meter. Luas keseluruhannya 5.023 meter. Bapak Ibu dan teman-teman semua, teman konsumen, ini Yuna kuning dijual dengan harga 350.000 per meter nego Bapak Ibu guys. Nego sama petaninya. Ini agak dalam ya Bapak Ibu guys. Karena dulu dijegong buat nyetak botol Bapak Ibu guys. Demikian review dari saya Bapak Ibu guys. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini masih habis ditanami jagung. Ini sudah panen. Yang sebelah situ juga sudah panen sebagian. Tapi belum dibagi Bapak Ibu. Belum dipanen. Terus ini ada tanaman lombok Bapak Ibu. Terus ada tanaman munggur. Nah, terus apa itu? Pohon jati. Di sana juga pohon jati. Demikian Bapak Ibu review dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.